What's up guys, bersama lagi bersama saya di channel Best Day Center ya guys ya. Kali ini di sore yang cerah ini kami kedatangan mobil dari Daihatsu ini ya guys ya, yang ingin diganti bagian velg dan bahannya ya guys ya. Jelas tadi sudah dilakukan proses fitting ya guys ya, sudah dicoba-coba bagian velg mana sendiri yang ingin digunakan di mobil ini. Oke guys, gak usah lama-lama, kita akan masuk ke proses selanjutnya ya guys ya. Dan terus video ini agar tidak ketinggalan proses ya guys ya. Oke, lanjut. Oke guys, di sini sudah dilakukan proses pemindahan nitrogen pada bagian ban ya guys ya. Saat ini sedang dilakukan proses, yaitu proses bolanding guys ya. Pemasangan pina pada bagian trek guys ya. Oke guys, proses selanjutnya selanjutnya guys ya. Kemudian ini sudah ada tulisan tangan oke guys ya. Kita akan masuk ke proses selanjutnya guys ya, yaitu proses pemasangan bagian pada mobil. Jadi dibeli dengan brand dari Asrera Ecoplus ya guys ya, dengan ukuran 185/70-14. Oke guys ya, terima
kasih telah menonton video kali ini ya guys ya. Dan jangan lupa kalian telah menonton video ini, tekan tombol like, komen, dan subscribe ya guys ya, agar kami rajin selalu menghabiskan saya guys ya. Dan jangan lupa kalau jika kalian ingin cari velg, ingat velg, ingat HS ya guys ya. Oke, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye.